Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu al-'azim. Tafsirnya, dan antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dia menjadikan untuk kamu malam dan siang supaya kamu dapat beristirahat pada waktu malam dan dapat mencari rezeki daripada limpah kurnianya pada waktu siang, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Muslimin yang dirahmati Allah, ayat tersebut menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa dan rahmatnya telah mengurniakan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antara nikmat tersebut ialah dengan menciptakan siang dan malam secara silih berganti untuk para makhluknya, agar mereka dapat beristirahat pada waktu malam dan seterusnya pada waktu siang pula untuk mengurus kehidupan seperti bekerja dan berusaha mencari rezeki bagi menyara kehidupan dirinya dan juga tanggungannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dan menetapkan rezeki setiap makhluknya di muka bumi ini. Sungguh pun demikian, ia perlu disertakan dengan usaha dan ikhtiar, bukannya hanya dengan menunggu, enggan bekerja dan berusaha, hanya semata-mata bertawakal kepada Allah. Perlu diingat, untuk mendapatkan rezeki dan kejayaan itu perlu kepada usaha. Ia tidak akan datang bergolek sendiri tanpa ada sebarang usaha dan kesungguhan. Di samping itu juga perlu disertai dengan berdoa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli jumaat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menjelaskan bahawa antara keutamaan dan kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang penat dan letih bekerja mencari nafkah demi untuk memenuhi keperluan dirinya, keperluan keluarganya ataupun untuk keperluan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, ialah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala gham hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataaya." Maksudnya, tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah, keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan dan kegundahan, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah, secara umumnya, sebilangan besar dari masa kita dalam sehari adalah berada di tempat kerja, di mana secara langsung ataupun tidak, kita adalah terdedah kepada pelbagai resiko yang membahayakan. Justru, dalam pekerjaan kita seharian, kita hendaklah sentiasa bekerja dengan cara yang selamat dan sihat. Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjauhi daripada sebarang bentuk kemudaratan ataupun memudaratkan orang lain. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Maksudnya, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Oleh yang demikian, berdasarkan seruan agama kita, marilah kita sama-sama sentiasa mengamalkan budaya menjaga keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kita perlu mengamalkan sikap berhati-hati ketika menjalankan tugas. Jangan pula disebabkan oleh kelalaian dan kecuaian kita. Ia akan mengakibatkan kemalangan pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Apatah lagi kemalangan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Oleh itu, marilah kita mempertingkatkan usaha dengan langkah-langkah keselamatan dan berwaspada dalam melakukan pekerjaan seharian. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, Perintah Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 2009
telah memperuntukkan kewajipan kepada setiap majikan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja yang sedang bekerja dan pekerja-pekerja lain yang mungkin turut terjejas disebabkan berlakunya kejadian berpunca dari sebarang perusahaan yang dijalankannya di tempat kerja. Ini termasuk menyediakan dan memastikan persekitaran kerja adalah selamat, sihat, kemas dan teratur bagi menjamin kebajikan mereka yang sedang bekerja dan pekerja-pekerja lain di persekitaran tersebut. Majikan juga harus memberikan arahan, maklumat, latihan dan pengawasan yang secukupnya agar pekerja mampu melaksanakan kerjanya dengan selamat dan sempurna. Perintah Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja 2009 juga memperuntukkan tanggungjawab kepada pekerja untuk menggunakan perkakas-perkakas yang sesuai, pakaian pelindung, kemudahan, kelengkapan atau peralatan yang telah disediakan oleh majikan dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja terjamin sewaktu bekerja. Antara langkah-langkah yang disarankan kepada majikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa dalam keadaan selamat dan terjaga ialah menyediakan pelan tindakan kecemasan yang komprehensif serta langkah-langkah pemulihan bagi menangani senario kecemasan yang boleh terjadi seperti banjir kilat, tanah runtuh atau kebakaran hutan. Memastikan persekitaran kerja adalah sentiasa bersih, kemas dan teratur untuk mencegah kejadian kecederaan yang berpunca daripada tergelincir, tersandung dan terjatuh yang kerap terjadi di tempat kerja agar kecederaan dapat dielakkan. Bagi pekerjaan luar, terutama di tempat yang panas, pekerja harus disediakan dengan air minuman dan menyediakan tempat berehat untuk berteduh yang sesuai kepada pekerja yang terdedah dengan cuaca panas bagi mengelakkan pendedahan kepada risiko tekanan haba dan menyediakan waktu rehat yang berpatutan. Menjalankan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan yang kerap bagi memastikan persekitaran kerja adalah selamat dan sihat untuk pekerja-pekerja dalam kawalan masing-masing. Mengurangkan atau menjadual semula kerja-kerja berat ketika musim panas. Muslimin yang dirahmati Allah, sama-samalah kita berusaha dan membudayakan cara bekerja dengan selamat dan sihat. Di samping itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa jua usaha dan pekerjaan yang kita lakukan akan dikurniakan rezeki yang halal lagi baik, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar serta terselamat dari sebarang perkara yang tidak diingini. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم سورة النحل آيات 114 تفسيرnya. Maka makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman. Dan syukurilah nikmat Allah itu jika benar kamu hanya beribadah kepadanya. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat ta'ibin.